Tapi memang betul, kalau kata nak cium wajah aswad adalah satu perjuangan. Bohonglah boleh cium tiga kali juga. Okey macam ni. Macam saya okay. Dia macam ni. Ada juga sebenarnya ustaz kan, orang yang buat perkhidmatan untuk bawa jemaah cium. Biasanya daripada Indonesia. Ini sharing saja dari Indonesia ya. Tapi dia akan bawa, kalau dia tengok perempuan, dia akan tolong, dia akan kepung kita. J. Ibrahim pun pernah buat saya. Dia ambil semua staff dia, dia kepung kan. Jadi saya tidaklah. Servis tu namanya servis melekap. Servis melekap. Nanti request lah. Yeah. J. Ibrahim nak servis melekap. Add on. Okay. Kalau teringin sangat kan, servis memang melekap. Saya rasa, saya tanya polis kan, saya dah lepas dia cium. Haji Aswad, saya tanya polis yang ada di situ. Kan? Saya tanya, can I kiss Haji Aswad? Dia kata, muskil. Dia kata, sebab perempuan dia kata muskil, macam susah lah dia kata kan. Muskil dia kata. But you can try, dia kata macam tu kan. Tapi untuk bagi tips, memang ada orang Indonesia yang bawa jemaah. Especially kalau kita rasa kita memang tak mampu tapi teringin sangat kan. Kalau balik pun tak boleh tidur, teringat apa kan. Boleh gunakan servis tu kan. Tapi ada charge dia. Kalau nak suruh pihak Cik Ibrahim pun, adalah charge dia kan. Sebab ini kan perjuangan juga kan. Saya punya semalam tu, sebab pertama saya memang macam puan lah, nak sangat, kita akan pergi. So pergi-pergi ke belakang, pergi-pergi ke belakang, kan tak mampu kan. Dah dekat lah ke belakang, sebab yang lelaki ni lebih kuat, tolak kita apa semua kan. Macam biasa, tudung tu kena cari tudung yang betul-betul. Janganlah cari tudung selendang yang bila orang ni zaz terbuka. Tak boleh, kena betul-betul pakai anak, pakai tudung yang buat macam mana pun, macam tarik-tarik pun dia tak akan tercabut. Itu sebab kita kena jaga kita punya aurat kan. Betul, tolak-tolak tu tak boleh elak lah memang kalau tolak. Cuma kita pastikan orang yang dekat-dekat yang kita tu jaga kita baik-baik. Saya tak apa, saya ada bodyguard saya. Walaupun perempuan tu gagah perkasa tu. InsyaAllah. Menganu. Okay. Tapi ya ustaz, betul lah. Saya pun, kita kalau boleh kena banyak berjaga-jaga. Tapi Masya Allah, bila kena tolak tu rasa macam, marah pun ada apa kan. Tapi Astaghfirullahaladzim. Lepas tu saya kebetulan ada satu orang Arab tu dekat. Saya memang dah dekat pun, sebab saya kan berkayut juga dekat tu Bazam. Untuk peluang tu kadang-kadang kita tak tahu, Allah pun bagi ruang kan ustaz kan. Dia tolak kita, kita pergi dekat lagi, dekat lagi, dekat lagi. Lepas tu saya nak cium tu, ada satu ustaz, satu orang Arab, Arab tu besar. Dia kata, Haji, can you help me? Dia kata kan, macam tu kan. Lepas tu dia kata yes. Dia angguk je. Lepas tu dia bagi ruang lah. Dia macam bagi ruang, dia pegang kat tempat Haji Aswad tu, dia bagi saya untuk masuk cium. Itu pengalaman saya pergi sendiri. Kan, kalau pergi dengan J. Ibrahim, insyaAllah mungkin lebih mudah lah, sebab dia kepung habis kan. Tapi saya tak nak lah sampai berkepung, orang lain pun terganggu juga kan. Okay. Tapi kita boleh guna servis tu, tak ada masalah. Dia cuma macam bila keinginan tu tiba-tiba nak pergi je. Macam tu lah saya dapat rezeki. Semua ni rezeki pada Allah. Yang lain, mutazam apa semua, saya bersesak dengan wanita lah, jemaah wanita apa semua. Sama juga, kita kena jagalah tudung kita apa semua. Pastikan yang tak senang tercabut dan sebagainya. Yang lain, yang tak dapat je, cuma Hijr Ismail. Belum ada kesempatan lagi. Kalau rasa tak mampu, jangan paksa. Betul, perempuan ni lain lah. Kan? Kita tak sekuat kaum lelaki punya kudrat. Ya, nanti kan ada yang pengsan lah apa kan, lagi tak bagus. Itu je.